Sekarang saya sedang berada di bawah bendungan Sempor ya, di Gombong, Kebumen, Jawa Tengah. Ini tadi saya habis melakukan perjalanan sepeda motor ya dari Banjarnegara. Terus ini saya ngambil akses ini ya, jalan tembusan dari jalan alternatif ya, dari Banjarnegara menuju ke Kebumen lewat Sempor ya. Tuh belakang itu batu-batu besar tuh. Ini dulu sini gunung ya teman-teman, sebelum dijadikan jalan nih. Tuh bendungannya di depan tuh. Itu ini bangunan apa ya, damnya ya, bendungannya ya. Tapi air, lokasi airnya di sana, di balik bendung, di balik tembok itu ya. Nah, itu tempat itu. Apa? Tempat pembuangan airnya itu. Tuh, jadi kalau debit air di waduk udah penuh itu dialirkan lewat sini ya. Itu namanya saluran pembuangan ya, tuh. Jadi kalau sana ini kan karena lagi musim kemarau ya, jadi debit air di waduknya itu enggak banyak ya. Ini dibangun tahun sekitar tahun 90-an tuh. Ini sungai ya, sungai yang aliran untuk pembuangan. Tuh ada tulisannya tuh Bendungan Sempor ya. Tuh banyak orang di sana ya, itu lagi nanemin rumput ya, mungkin buat penahan itu ya. Penahan tanggul. Jadi itu bendungan tanggul ya, tanggul waduk Sempor ya, kalau aliran sungainya di sebelah. Itu di sebelah yang sekarang dijadikan apa namanya? Di sebelah yang dulu dijadikan bangunan waduk itu dulu adalah kampung ya, pemukiman. Terus akhirnya ada yang ditransmigrasikan, ada juga yang pindah ke tempat lain ya. Tuh, jadi itu tuh batu-batu gunung itu ya, tuh. Dari dulu ini sini gunung-gunung terus diratakan ya. Tuh salah satu batunya tuh besar banget tuh. Nah, kalau ini jalan alternatif ya. Jadi teman-teman kalau dari Kebumen mau menuju ke Banjarnegara bisa lewat sini, lewat jalur Sempor ya. Lebih cepat. Jadi nggak harus memutar lewat ke Banyumas. Tapi ini bendungannya lagi kering ya, lagi musim kemarau panjang ya, jadi itu. Jadi debit airnya karena sedikit, jadi nggak ada pembuangan ya. Jadi itu alur untuk pembuangan, yaitu bawahnya itu sungainya ya. Tuh di sana ada terowongannya ya, terowongan untuk pompa air tuh, tapi nggak kelihatan ya karena ini, karena ketutupan pohon ini. Tuh bahkan banyak orang mancing tuh di bawah sana tuh. Tuh banyak orang mancing tuh. Tuh di sana ada rumah pompanya juga. Tuh ada tangga ya, tangga dari situ kalau mau naik ke balik itu ya, atau ke bendungannya itu ada tangganya itu yang cat warna biru itu tangga ya, tuh nyampe ke sana. Tapi tadi saya mau ke situ tapi males jadi nggak ke situ. Ini jalurnya ini karena udah sore, udah agak siang ya, jadi sepi nih. Kalau jam-jam pulang kantor atau jam-jam berangkat kantor, ini jalurnya rame nih. Apalagi kalau pas musim lebaran atau tahun baru ini sebentar lagi rame. Ih, kaki saya ini gerumut semut nih, banyak banget semut tuh. Ih. Oh, banyak semut nih masuk ke sepatu. Ini tadi saya. Ini saya kalian ngademin mesin ya biar dingin mesin motor saya. Banyak semut nih, kita geser aja lah. Kita geser ke bawah ya teman-teman nih. Ini banyak banget semut tuh. Duh, kaki saya digerumut semut tuh. Aduh, sakit banget. Kita mau geser kemana itu? Ini jalannya nanjak. Ada tulisan apa tuh? Jalan raya ini, oh ini namanya Jalan Raya Kelampok Gombong Sempor ya. Tuh ke sana naik, terus naik ke atas. Sana itu ke arah ke Kelampok itu, Kelampok Banjarnegara. Tuh banyak banget semut kaki ini tuh. Nih, digerumut semut kaki saya.
ke bawah itu ya tuh batu-batu itu batu ya temen-temen tuh. Tuh yang itu tuh batu itu. Kalau yang tembok tanggul bendungannya itu yang ada tulisannya Bendung Siampar itu tanggul tanggul bendungannya, kalau yang ini batu ya. Bukan batu disusun ya, itu memang batu gunung ya. Tuh, jadi apa namanya ya? Tanggul bendungannya itu di atas batu-batu gunung itu ya, teman-teman. Tuh batu besar banget ya. Kalau ini dulu tinggi. Dulu itu membangunnya itu dengan diledakan ya. Dulu kabarnya ada korban jiwa ya karena ledakan itu waktu membuat ini, waktu membuat bendungan ini ya. Itu kayaknya sih ada banyak ikannya deh itu, banyak banget orang mancing tuh. Tuh nggak kelihatan tuh ya, tuh banyak orang mancing tuh. Dan ini dulu-dulu semua tuh jatuh. Banyak banyak semut. Ini tadi kita apa mau masuk ke sana, masuk tadi mau masuk ke bendungannya, pas di bendungannya ya. Tapi ditutup semua. Tadi saya tanya kepada ini mungkin petugas ini ya, petugas di bendungan. Tanya Mas kenapa di bendung di bendung? Kenapa pintunya ditutup? Jawabannya apa perintah pimpinan suruh ditutup itu. Karena katanya apa karena debit airnya lagi kosong jadi nggak ada aktivitas itu ya. Jadi untuk ini kan bendungan Siampar ini kan fungsinya awalnya kan untuk pengairan daerah Gombong sebelah utara dan sebelah timur, jadi untuk pengairan irigasi ya. Tapi tadi ditutup, jadi kan biasanya juga dipakai tempat wisata itu ya. Tadi pas saya mau masuk itu tuh pintu gerbang utamanya yang biasa pengunjung masuk itu ditutup katanya karena itu debit airnya lagi kecil, lagi bukan kering ya tapi lagi kecil ya. Kalau ini termasuk kemarau panjang ya, itu makanya juga ini yang aliran pembuangan juga kan nggak ada airnya tuh. Itu yang sini. Dan nanti kalau debitnya tinggi itu aliran itu aliran ke situ itu ya. Itu jadi itu bukan aliran utama ya. Jadi itu cuma untuk aliran pembuangan. Jadi kalau debit airnya melebihi kapasitas dibuang lewat situ ya. Kalau pintu utama mungkin di sebelah sana itu. Di sebelah sana tapi nggak kelihatan ya. Kayak gitu aja ya teman-teman nih. Saya udah hilang ngantuknya. Tadi saya berhenti karena juga ngantuk juga, padahal tadi udah habis sholat. Ini hari Jumat ya, tadi udah sholat Jumat itu di mana itu di atas di masjid atas, terus udah makan, udah ngopi, tapi malah ngantuk. Ini makanya berhenti ya. Sekarang kita mau lanjut pulang lah ya. Apa ya teman-teman, terima kasih. Salam Sakti Reading, salam damai negeriku, salam dari Sempor Gombong Kebumen Jawa Tengah.